لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur ke Allah telah SWT dengan limpahan dan pertolongannya kita dapat menyambung kembali kuliah kitab Anak Kunci Syurga, dan insyaAllah pada malam ini kita sambung di muka surat berapa? 6. Muka 6. Kitab Jawi. Muka 6. Kitab mana tu? Baris ke berapa? Atas sekali. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi bid-dharain amin ya rabbal alamin. Baik, kata pengarang rahimahullahu ta'ala, wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard. Artinya tidak ada Allah Ta'ala itu melemahkan akan dia oleh suatu di atas segala langit, dan tiada di atas muka bumi. Kita sambung lagi pengajian Tauhid kita. Kitab Anak Kunci Syurga ni dia ada tiga penggal. Penggal pertama menceritakan tentang Tauhid. Penggal kedua tentang Fiqh. Dan yang ketiga tentang Tasawuf. Ya? Sekadar Fardu'ain. Ya. Jadi di antara Tauhid ataupun Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah, Allah Ta'ala ni tidak lemah dengan sesiapa juga. Nah, sebagaimana kita makhluk lemah kita. Gagah mana pun kita lemah. Kuat macam mana pun lemah. Tu kalau kita tengok di hospital, nah, di rumah-rumah orang tua, dak rak dah leni. Dulu ngajar taekwondo. Leni duduk rumah orang tua. Faham? Ha, dia gagah tidak selama-lama ni. Nah. Ha. Allah ni sebab tu dia kata maha. Maha ni sehabis-habis. Nah. Ha. Maha kaya, sehabis-habis kaya. Maha berkuasa, paling-paling berkuasa. Maha memberi rezeki, dia yang paling banyak beri. Ha. Bila dia kata yang gagah, tidak ada sesuatu boleh melemahkan dia. Rusia, oh, kuat dulu Rusia. Dia ni jeng habis dah Rusia. Ni gelera mereka pula. Nak mampu. Nah. Ha. Tu kita letak tu maknanya negara besar yang digeruni, faham tak? Malaysia tak usah sebut nah. Nampak? Tak ada orang takut. Negara hebat. Kalau dulu kaum A, kaum Samud boleh tebuk bukit. Sekarang kalau kita pergi di Jordan boleh tengok bukit batu dipahak jadi istana. Kita buat ngesming. Nampak? Ha, bubur dalam acuan. Bubur dalam mesin kisah semi tu ha, ikut acuan jadi rumah. Dia tak batu bukit, dia pahak. Pahak jadi rumah, jadi bangunan, jadi istana. Oh hebat. Nampak? Oh hak hebat-hebat tu hak top tank dalam dunia tak ada. Kerajaan Fir'aun nak banding dengan kerajaan Malaysia. Oh bagi kata-kata panggil kelung tak dengar. Faham tak? Nak kalau nak banding. Nah, hebat kerajaan Fir'aun. Dia kira lah piramid tu 5,000 tahun. Katanya pakar-pakar sejarah lah. Tak tahu betul ke tak? 5,000 tahun. Sekarang ada lagi. Nah, dia punya arkitek dia buat. Naik kapal terbang, ukur daripada satelit, tidak ada seinci pun pak dahak tu, pak penyuruh tu, lari. Faham dah dia punya arkitek. 5,000 tahun boleh tengok ada gila ni. Molek-molek ada piramid. Betul tak? Ha. Stadium Terengganu setahun. Utuh habis. 350 juta. Faham tak? Ha ni nak kabar mana hebat? Zaman Fir'aun lama dah. 5,000 tahun dah. Bila arkitek dia hebat, menunjukkan kerajaan dia hebat. Betul tak? Dia orang tanya saya, dia apa yang Fir'aun 5,000 tahun dah utuh, hak Terengganu utuh. Kita kata arkitek, pekerja-pekerja, tender dan sebagainya di zaman Fir'aun, dia orang tak makan rasuah. Dah. Bila rasuah, jatuh. Nampak? Ha. Hebatnya kerajaan Fir'aun. Nah, tak ada dah tinggal asap, tinggal kesan. Kerajaan dia, raja dia apa semua, semua mati belaka.
Tak ada benda yang hebat. Yang hebat Allah. Nah, oh kita hebat, hebatnya hebat Amerika, hebat Rusia, hebat apa? Dia sama macam kita kau. Malam tidur, siang bangun, gitu. Sakit perut, berok. Sama saja dengan kita. Nah, Allah ni hayyun la yamut, hidup yang tidak akan mati dulu, kini dan selamanya. Nah, itu baru hebat. Jadi kita mengaji pertama malam ni, tidak ada sesuatu dapat melemahkan Allah Taala. Hak lain lemah. Kita lah, kita dengan kita seorang, dengan anak kita menang kita lah, dan anak kita kecil. Betul tak? Oh, gagah menang dengan ayah memang eh, menang dengan anak memang, pasal anak kita kecil, dia katang dua, jauh menang sekolah tadika, memang menang ayah. Kalau anak kita besar pada kita, faham? Kita umur 70 dah, anak umur 40, dia tumbuk kita umur. Mana kalah dah kita tu. Kita dengan pemerintah, eh kuat pemerintah, dia boleh buat apa saja kepada kita. Nak? Ha. Macam-macam dia buat pasal apa? Pasal dia gagah daripada rakyat. Betul tak? Pasal kita rakyat. Kita berjalan, bergerak gitu, dia sembuh air. Nah, dia pasal apa? Pasal dia gagah. Dia kuat. Tetapi dia semuanya adalah lemah belaka. Sampai masa ranak seranak-ranaknya. Nah. Ha. Jadi jangan kita berasa hebat menaikkan Allah Subhanahu wa taala. La yu'jizah, tidak ada sesuatu yang boleh melemahkan akan Allah. Tersalawat ada orang dicabar Allah Taala, dia duduk tengah padang. Hei Tuhan, kalau berani mari yang lawan. Oh panggil gila. Nampak? Ha. Dia kata dah sana Tuhan tak mari kau. Tuhan takut tu. Dia kata damu Tuhan gagah sangat. Dia duduk tengah jalan ni, berlaku tahun abad ketiga hijrah. Neh, dia cabar ulama-ulama. Dia kata damu mengajar Tuhan ni maha gagah, maha kuat. Nampak? Ha. Dah aku duduk tengah padang, aku panggil Tuhan. Dia pun panggil, hei Tuhan. Yang diseru oleh orang-orang. Buat mari sini aku nak tengok mu. Kalau mu ada, mu lawan aku hari ni. Nah, senyap, tak kata apa. Senyap. Dia seorang tepik tengah panah. Nah, lepas tu dia kata Tuhan takut dengan dia. Kalau Tuhan berani, Tuhan turun dah. Dia ingat Tuhan bodoh nak layang dia. Faham tak? Ha. Dia yang gila, yang bodoh, duduk seorang-seorang tengah padang gitu. Sampai masa dia lemah. Allah ni tidak ada didului oleh lemah. Kita lemah dulu. Kemudian gagah. Kegi lemah balik. Dulu kita masih duduk dalam perut mak kita. Eh, dok rok cetong. Nak? Ha. Sampai 6 bulan baru cerdik sikit. Keluar otak, keluar mata, belah telinga. Pengumuman. Kereta WNJ2310 Wira, WPQ7832 Kelisa, WKW9976 Honda Jazz. Benda ni hilang ke? Ha, alik. Ha. Sekali lagi, WNJ2310 Wira, WPQ7832 Kelisa, WKW9976 Honda Jazz. Alih sikit je pasal menghalang orang lain. Alih sikit, masuk balik. Jangan balik, ne? Ha. Kerana apa? Kerana Allah tidak ada baginya perkataan lemah. Kita hebat lagu mana pun lemah. Tu ketua polis negara masih baru beranak gagah. Tak ada gagah. Berok. Nak, mak dia pun tengok. Lepas berok kecing pula. Ketua polis negeri, nak, ketua siasat tang jenayah dah gagah cetong. Patu besar Tuhan wi kekuatan, wi kuasa sikit. Dah kaki nak pecing dorok pula. Nak. Oh, dulu jangan main ni, tiga paku kata ni. Tiga paku tokak ada masa jadi polis. Nak, bila pecing, dia mari sejik pakai kain pelekat. Dia meleka. Jarak cetak. Mama, Tuhan tarik kekuatan ni, betul tak? Tak ada gagah. Hal tu kita kena ingat. Bukan kita nak hina orang tak. Jadi kalau kita tak ingat, kita rasa kita gagah sama. Bodoh. Macam orang mabuk. Nak? Tak ada masa. Kita Allah lahirkan dalam keadaan lemah.
kemudian beri kekuatan sedikit, akhirnya menjadi lemah. Nak lapar ke duduk, nak jalan pun tak boleh. Masuk umur 80, nak duduk atas wheelchair, duduk atas tikar, tunggu cucu mari bawa uang hanggur. Nak ha, tunggu cucu mari beli rojak, beli tom yang. Nak ha, kalau cucu tak mari menangis, tubik air mata. 85 tahun gagah, tak ada gagah. Oh, masih dia umur 25 itu, nak silat gayung bah. Neh, lambat selih, dia nak katok aja orang. Neh, tak ada kekuatan. Asal lemah, gagah sekejap, lemah balik. Habis penghujung, mati. Nak, gagah tu gagah berapa umur? 25 memang gagah ha. Nak main bola, oh skor gol saja. Masuk umur 32, jurulatih kata main midfield yang pula. Ha, dah duduk depan dah, dah kat cetong. Masuk 35, goalkeeper. Jadi goalkeeper. Nah, apa? Dah gak ada. Tu baru 35. Dah kalau 80, macam berok. Negak tu atas tikar. Nah, tak usah cakap. Kalau dah 80, dah gak cetong. Nah, seorang yang 80, gagah lagi. Kalau keluar sak khabar kemarin, suruh laksana hudu. Dan bahawa tidak ada malaikat barang yang menghendaki Allah Ta'ala akan adanya nyebarang. Kerana firman-Nya fa'alul lima yurid. Artinya bermula Allah Ta'ala itu sangat memperbuat ia Allah akan barang yang menghendaki ia Allah akan dia akan barang. Akidah kita seterusnya, Allah ini ada iradah. Kalau dalam kitab sifat 20, Tauhid Khalas dia mengaji satu sifat, dia panggil sifat iradah. Dalam tauhid salaf kita duduk mengaji ni, dia panggil Allah berkehendak. Sama saja munak mengaji tauhid salaf, munak mengaji bahin tauhid tauhid khalas, mengajilah hak mana mudah, hak tu mengaji. Mengaji dua-dua lagi baik. Bukan nak ke mengaji, bukan nak kepada khalas atau salaf, nak faham. Bila faham kita bertauhid, bila hidup bertauhid maka tidak syirik kita. Bila kita tidak syirik, selamat dunia dan akhirat. Faham? Allah bersifat dengan iradah. Benda iradah ni kehendak. Dan kita nak buat benda ni, kita ada iradah, ada kehendak. Nak malam ni aku nak pergi Masjid Ar-Ridwan. Nak, bukan nak pergi baru ada. Pagi semalam ada dah, minggu lepas ada dah. Dia panggil iradah. Nah, ada kehendak. Maka Allah juga iradah. Iradah Allah sangat sempurna. Ni yang berlaku pada hari ini, kemarin dan esok, semua atas masyiatillah, atas kehendak Allah, atas pelang Allah. Nampak? Ha. Dah kita ada pelang juga. Mesti kita ada pelang nak buat sesuatu. Yang tak ada pelang ni orang tidur. Orang terkejut. Dia jalan-jalan, dia pegang benda panah, dia terkejut, dia tendang hujung. Dia tendang tu ada pelang. Tak ada lah, dia panggil terkejut. Neh? Ha. Sebab tu kita tengok indahnya bumi, indahnya langit. Nah, Allah jadi sebab pelang Allah begitu cantik. Nah, ha. Kalau nak buat rumah dia tukang, dia ada pelang. Mesti ada. Sama ada pelang tu dibuat atas kertas atau pelang tu ada dalam dada dia, itu iradah. Tapi itu iradah makhluk. Dia tahu dah, dia nak buat ni, dia lokeh dah gambar bangunan ni berapa tekak, tangga tengah, tangga tepi, tangga luar. Nak buat rumah gitu juga, tekak berapa, pintu berapa, bilik air belakang ke, dalam ruang tamu boleh jambang, lalu ke bilik air dulu ke, baru masuk bilik tidur ataupun masuk bilik ruang tamu dulu, baru jumpa dapur. Itu atas pelang. Bila ada pelang, dia pun buat. Tapi pelang Allah Ta'ala tidak berubah. Bang, cantik sebagaimana pelang. Apa yang berlaku? Kita pelang comel. Nampak? Tapi bila tengok rumah, tak berapa comel. Dalil, kita tengok papan-papan tanda perumahan. Nak? Ha, 235,000 harga. Rumah teres, dua tekak. Lawa dengan landscape. Oh, dia lukis kat tu. Faham? Ada gambar pokok, depan ada budak-budak duduk main, belakang langit biru. Nak? Hmm. Bila siap rumah, mana lawa gambar hak dilukis dengan hak siap? Siap jawab. Lawa hak lukis lah. Faham tak? Bila siap, tak lawa ni biasa je rumah. Tengok dalam gambar hak masa rumah-rumah lah apa ni. Iklan dulu ada pokok Christmas depan. Nah, hak ni ada orang jual ayam panggang pulak depan, kena pulak. Nah. Ha, maka
segala-gala hak kita naqis, kurang. Segala-gala hak Allah kamal, sempurna sangat. Jadi bila kita belajar Allah bersifat dengan iradah, Allah melakukan dengan kehendaknya, maka kita tenang apabila dapat kejayaan ataupun kekalahan ataupun ujian daripada Allah, termasuk bala bencana. Sebab apa? Pelang Allah. Kita merancang satu-satu benda. Bila kita rancang, nak, dia akan jadi dengan izin Allah. Apabila Allah juga merancang begitu. Tapi kalau Allah tidak rancang, kita merancang, dia tidak akan jadi. Pakatlah seluruh dunia tidak akan berlaku. Konsep ni. Dan ni apa?